halo semua. Nah, sekarang kita akan membahas satu produk lagi dari Sichem, yaitu Sichem Stability. Nah, Sichem Stability ini apa sih? Ya, sesuai dengan namanya, fungsinya itu adalah untuk menstabilkan air dalam akuarium. Jadi sebenarnya Sichem Stability ini itu termasuk bakteria starter. Nah, dia ini bisa untuk tank-tank baru, jadi untuk mencegah new tank syndrome. Seperti kita tahu kan, kalau tank baru pasti adalah new tank syndrome. Nah, ini bisa untuk mencegah hal itu. Selain itu, bisa juga untuk maintenance setiap bulan. Jadi untuk teman-teman nih yang tanknya udah mateng, filternya, itu tetap bisa kita kasih si Sichem Stability ini per bulan. Nah, dosisnya, untuk dosisnya dari Stability ini kita berikan satu tutup botol. Ya, jadi kita pakai tutup botol dari si Sichem Stability-nya, kita kasih satu tutup botol untuk 40 liter air. Ini untuk hari pertama ya. Jadi ini untuk teman-teman yang punya tank baru untuk mencegah new tank syndrome, kita kasihnya dosisnya yang itu yang tadi. Nah, hari kedua sampai dengan hari ketujuh itu kita berikan satu tutup botol untuk 80 liter air. Jadi nanti teman-teman sesuaikan ya dengan volume air teman-teman semua. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang tanknya udah matang nih filternya, tapi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mengoptimalisasikan si biofilter yang kita punya di akuarium, di sump filter kita ataupun di filter kita yang lain. Nah, caranya adalah kita berikan satu tutup botol dari Sichem Stability ke dalam 80 liter air. Dan diberikan itu adalah satu kali sebulan atau setiap kali kita water change. Bisa juga kalau misalnya kita masukin ikan baru nih, itu juga bisa kita tambahkan ya. Sama untuk penggunaannya, nah tadi dosis sudah, sekarang penggunaannya. Kalau kita mau pakai, itu kocok dulu nih. Jadi jangan langsung tuang, tapi kita kocok dulu. Dan jangan lupa, teman-teman harus matikan dulu UV ataupun ozon. Kalau teman-teman yang pakai UV atau ozon, matiin dulu. Berapa lama matiinnya? Kalau untuk tank baru, itu matiinnya adalah selama 7 hari. Jadi disesuaikan sama waktu kita pemberian dari Stability. Tapi kalau untuk teman-teman yang hanya untuk maintenance aja per bulan, ya dimatiinnya itu adalah selama 24 jam. Jadi saat kita kasih Sichem Stability, matiin tuh si UV sama si ozonnya, 24 jam kemudian kita bisa nyalakan lagi. Oke? Oh iya, ada satu lagi nih yang ketinggalan. Buat teman-teman yang sudah pernah menggunakan produk Sichem, boleh loh share pengalamannya di kolom komentar di bawah. Atau kalau yang masih bingung terkait dengan manfaat dari produk Sichem, kemudian penggunaan dan juga dosisnya, bisa juga tulis pertanyaannya di bawah ini. Oke? Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, dan juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada teman-teman kalian juga mau informasi terkait dengan produk Sichem ini. Oke? Cari Sichem Stability di Zara Discuss aja.